Puluhan hotel di Madinah siap menyambut jemaah gelombang kedua dari Mekah. Jemaah diimbau cermat menggunakan lift agar tidak terjadi penumpukan. Penginapan sektor 1 di Markaziah dekat Masjid Nabawi siap menerima jemaah gelombang kedua. Kamar-kamar telah kembali siap huni hingga musim haji jemaah Indonesia benar-benar selesai. Terkait dengan tidak sebandingnya jumlah lift dengan tingkat hunian, jemaah yang akan salat arba'in di Masjid Nabawi diimbau cermat dalam memilih waktu keluar hotel, mengantisipasi penumpukan jemaah dan antrian lift. Kita mengantisipasi untuk fasilitas di hotel itu kita akan mengedukasi kepada para jemaah. Namun, kadang jemaah kita ini kan sukanya berombongan, harus rame-rame gitu. Sementara fasilitas lift itu kapasitasnya 15 orang atau 10 orang. Namun harus diisi dengan 20 orang kan gitu. Dan di situ memang harus kita benar-benar mengedukasi kepada jemaah calon jemaah haji kita. Total 9 hotel di kawasan sektor 1 Madinah ini bertahap menerima jemaah. 5 kloter dari 5 embarkasi berbeda akan menempati penginapan ini Kamis dan Jumat mendatang. Dari Madinah, Arab Saudi, Ahmad Sudrajim melaporkan.